Serbu diskon hanya di MotionPay. Ada yang masuk dari punggung kamu ya? Boleh nggak? Pernah kerasukan nggak? Nggak pernah. Aku nggak masuk. Oke, mau minum lagi? Oke. Sosok perempuan yang sepertinya dicekup. Sosok kita itu semakin dekat. Permisi. Oke, Rudy. Ini sahabat uji berani baru aja melepas penutup matanya. Sejauh ini karakter yang kamu lihat, dia seperti apa? Kalau saya lihat dari mimiknya, gerak-geriknya, dia ini termasuk sensitif. Permisi, saya nggak ganggu. Ya sumpah, itu apa di sebelah kanan? Udah mulai menampakkan belum? Sepenglihatan. Sudah. Sepenglihatan kamu. Sudah. Malah ada teman-teman yang lain yang juga memperhatikan dia. Allah! Apa itu? Keringatan. Allah. Dengar gak sih tadi? Udah suara apa itu tadi? Gerak pohonnya. Karena dia sekarang aja udah terlalu tertekan. Ada apa? Ada orang di depannya katanya. Ya, takut. Jangan mati. Oh, lilinnya. Sumpah ada suara cewek. Ada suara cewek katanya. Nah ini si sosok yang tadi gantung diri itu. Mulai dapat banyak gangguan. Allah, astagfirullahaladzim, apa itu astagfirullahaladzim ya Allah. Sosok mana nih Ruth yang kira-kira lagi mencoba gangguin dia? Sosok yang banyak tadi ya? Astagfirullahaladzim, itu suara apa ya Allah? Hei, permisi, saya nggak ganggu. Astagfirullahaladzim, itu apa tadi? Sepertinya nangis ya Najwa sekarang ini. Itu apa? Di belakang.
Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah tahu takut, kenapa lagi? Sikutan, elah, wawa. Tuh, ya udah banjir keringat. Angin maksudnya apa? Ah, itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, mama. Ah, tolong, elah. Itu suara apa lagi, ya Allah? Itu sebelah kanan, sumpah. Emang di sebelah kanan kenapa sih dari tadi? Sebelah kanan itu berarti sebelah kiri layar ya. Ah, itu apa? Astagfirullahaladzim. Ah, sumpah lemes banget kaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Permisi, saya gegabmu di sini. Enggak kuat, lemes banget kaki. Enggak kuat. Masuk dari punggung kamu ya? Boleh nggak? Pernah kerasukan nggak? Nggak pernah. Aku nggak masuk. Oke, mau minum lagi? Oke, ini aku simpen dulu ya. Terima kasih. Oke, mungkin kita akan bahas dulu dari gangguan apa aja yang kamu dapetin di sini ya. Boleh kamu ceritain dulu? Oh, tadi saya dengar ada suara perempuan. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Jadi gerak pun itu. Oh, kamu bisa lihat dari sini maksudnya? Iya. Terus kayak ada angin lewat, tapi pohonnya nggak gerak. Jadi ada banyak angin, tapi hanya pohon tertentu yang kamu lihat gerak. Oh, makanya tadi pada saat di ruang monitor, Najwa tuh melihatnya ke depan terus ini ya? Karena nggak berani, terus sebelah kanan juga kayak ada item gitu, melihat. Kayak ada orang lihat, bukan orang sih, kayak makhluk gitu, ngeliatin terus. Terus ada suara juga yang kamu dengar, yeah. Yaitu suara perempuan nangis. Yeah. Sosok yang itu. Sosok yang tadi kita bahas. Mending cari tempat aman aja dulu, dan kita sangat mengapresiasi Najwa keberanian kamu. Terima kasih sudah mengikuti uji berani kali ini ya. Kita bawa kamu, kita tenangin dulu kamu deh. Mari Ruth. Oke, Ruth, setelah melakukan penelusuran dan juga beruji berani, intinya ada pelajaran berharga juga yang bisa dipetik dari tempat ini. Jangan sampai terjerumus untuk melakukan hal-hal keji gitu kan. Yeah. Karena ini sudah kelewatan. Sampai dibikin hidup orang tuh acak-acakan, berantakan. Dan yang jadi korban bukan cuma si target, tapi orang-orang di sekitar target juga. Betul sekali, dan akhirnya mengakibatkan tempat ini memiliki cerita yang begitu menyeramkan, yang akhirnya juga harus memakan korban jiwa, yaitu karyawan-karyawan yang dulu sempat bekerja di sini dan juga mengalami apa ya, kejadian yang begitu tragis. Dan sebetulnya hal tersebut ada campur tangannya dari si makhluk yang dikirim oleh orang lain untuk mengacak-acak bisnis yang ada di sini dengan tujuan yang memang maksudnya jelek. Dan untuk itu pemirsa, ikuti terus penelusuran saya dan juga Rudy ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan juga menyeramkan yang tentunya bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.